Mahar fantastis pernikahan Ustadz Abdul Somad dan Fatima Az-Zahra, ex-istri UAS dunia panggung sandiwara. Mahar pernikahan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan Fatima Az-Zahra Salim Barabut tergolong cukup fantastis. Mahar 244 gram emas ini mencapai nilai ratusan juta rupiah. Mahar ini baru diketahui usai Fatimah datang ke KUA Beterongan, Jombang bersama ayah dan ibu kandungnya, Salim Soleh Barabut dan Bibi Kulsum, untuk mengikuti rapat nikah. Mas kawin kami tanyakan ke calon istri, minta apa? Tadi disampaikan permintaannya emas 244 gram. Katanya asisten UAS calon istri sudah ada kesepakatan dengan UAS. Minta mas kawin 244 gram emas, kata Kepala KUA Beterongan Abdul Ghafur di Jalan Brawijaya, Kecamatan Beterongan, Selasa 27 April 2021. Nilai mahar yang akan diberikan UAS kepada Fatimah tergolong fantastis. Berpatokan pada harga logam mulia, mahar tersebut diperkirakan mencapai 213 juta rupiah. Sayangnya, hingga kini belum ada kepastian waktu dan tempat akad nikah Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah bakal digelar. KUA Beterongan masih menunggu kedatangan pria berdarah Melayu itu untuk rapat nikah. Setelahnya, barulah menentukan waktu dan tempat akad nikah. Untuk pelaksanaan akad nikah itu semuanya tergantung UAS. Bapaknya Fatimah menyatakan belum bisa menentukan harinya, menunggu UAS datang. Tanggal pernikahan yang menentukan UAS, karena UAS sangat sibuk dan jauh, terang Ghafur. Sementara itu, Fatimah menjalani rapat nikah di KUA Beterongan, Jombang, tanpa didampingi calon suaminya. Hingga kini belum ada kepastian kapan pria berdarah Melayu itu bisa datang ke kota santri untuk mengurus pernikahannya. Kepala Ghafur mengatakan Fatimah datang untuk mengikuti rapat kemarin pukul 08.30 WIB. Gadis warga perumahan Kepu Permai, Desa Kepu Kembeng, Kecamatan Beterongan itu datang bersama bapak dan ibu kandungnya, Salim Soleh Barabut dan Bibi Kulsum. Salim datang sebagai wali nikah dari Fatimah. Selain itu, kedatangan Salim dan Bibi ke KUA Beterongan juga untuk memberi persetujuan tertulis kepada Fatimah yang akan dinikahi UAS. Rapat hanya berlangsung 1 jam hingga pukul 9.30 WIB. Calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun wajib ada izin tertulis dari kedua orang tua. Orang tuanya tadi sudah setuju, kata Ghafur. Dia memastikan UAS belum bisa hadir ke KUA Beterongan untuk rapat. Pemilik nama lengkap Abdul Somad Batubara itu hanya mengutus asistennya untuk datang ke KUA bersama keluarga Fatimah pagi tadi. Kesibukan dan jauhnya jarak menjadi penyebabnya. Asisten UAS datang menegaskan bahwa persyaratannya betul-betul benar. Kalau kurang apa akan disampaikan ke UAS, terang Ghafur. Pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah didaftarkan Modin Desa Kepuh Kembeng, Anang Khoirudin ke KUA Beterongan pada 6 April 2021. Itu sesuai domisili Fatimah di Perumahan Kepuh Permai Blok D4, Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Beterongan. KUA mencatat rencana akad nikah mereka akan digelar 17 Mei bulan depan. Ternyata Fatimah dijodohkan kiainya dengan Ustadz Abdul Somad. Rencana ikatan suci mereka tidak memandang usia, karena UAS 24 tahun lebih tua dari calon istrinya. Usia Fatimah baru genap 20 tahun pada 1 Oktober nanti. Fatimah merupakan anak kelima dari 7 bersaudara pasangan Salim Soleh Barabut dan Bibi Kulsum. Gadis berparas cantik ini santri hafal Al-Quran. Sementara Ustadz Abdul Somad kini berusia 44 tahun. Pria kelahiran Kabupaten Asahan Sumut 18 Mei 1977 itu berstatus duda anak satu setelah bercerai dengan Melia Juniarti pada 12 Januari 2021 lalu. Ia tercatat sebagai warga desa Koto Berambahan,
Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau. Pemilik nama Abdul Somad Batubara ini lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, Dal El Hadis El Hasania Kerajaan Maroko, serta Universitas Islam Omdurman, Sudan. Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan seorang wanita muda berusia 19 tahun terus beredar di pemberitaan. Terkait hal tersebut, mantan istri UAS Melia Juniarti pun tak luput dari sorotan publik. Baru-baru ini, Melia Juniarti kembali memperbarui unggahan instastory-nya. Tak seperti sebelumnya, kini ia mengutip penggalan lagu yang berbicara soal sandiwara dalam hidup. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Jadilah penonton bijak karena kita sama, tulisnya dikutip dari akun Instagram @ummimizyathazid pada Selasa 27 April 2021. Unggahan tersebut ia posting dengan latar belakang hitam. Hal tersebut kemudian mengundang rasa penasaran netizen. Selain itu, tampaknya Melia juga mengakui adanya sorotan publik yang tertuju padanya. Sehingga ibu dari satu orang anak itu pun menambahkan beberapa kata lanjutan sebagai jawaban atas rasa penasaran orang-orang. "Udah gitu aja, no debat," tuturnya mengakhiri. Sebelumnya, Melia Juniarti juga pernah mengunggah hal yang mirip. Kala itu kalimat yang ditulisnya lebih singkat. Menyimak, demikian isi unggahannya yang dikutip pada Minggu 25 April 2021. Melia sendiri juga tidak pernah memberikan tanggapan secara langsung mengenai kabar pernikahan mantan suaminya. Kemudian pada beberapa waktu lalu, Melia Juniarti juga pernah kedapatan menanggapi komentar netizen yang mendoakannya rujuk dengan UAS. Dan beginilah tanggapan mantan istri UAS saat didoakan rujuk oleh netizen. Beberapa waktu lalu, Melia Juniarti sempat aktif di media sosial. Ia kedapatan menjawab komentar seorang netizen yang meminta dirinya rujuk dengan UAS. Melia menanggapinya dengan cukup bijak. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi di hidup telah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh, maut, dan rezeki itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya, tulis Melia. Ia lalu mengatakan bahwa apapun yang baik menurut manusia belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termasuk jodoh dan rezekinya. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang terbaik untuk Allah pasti baik untuk kita. Urusan ini saya serahkan sama Allah. Apa mau Allah sajalah, ujarnya. Ustadz Abdul Somad dikabarkan akan menikah pada 17 Mei 2021 mendatang. Kabar ini santer terdengar usai surat permohonan menikah UAS tersebar di media sosial. Dalam surat tersebut diketahui bahwa calon istri UAS bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabut yang lahir pada Oktober 2001. Artinya Fatimah saat ini masih berusia 19 tahun. Perbedaan usia UAS dan Fatimah sontak menjadi sorotan publik. Fatimah yang masih belia terpaut 24 tahun dari UAS yang kini telah mencapai usia 44 tahun. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi langsung dari keduanya. Namun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Jombang, Ilham Rohim, membenarkan kabar pernikahan ini. Menurut Ilham, UAS sudah mendaftarkan pernikahannya sebelum bulan Ramadan. Calon istrinya disebut lulusan sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Jika pernikahan ini benar terjadi, maka ini akan menjadi kali kedua UAS menikah. Sebelumnya, pria 44 tahun itu menjadi suami Melia Juniarti pada 2008 silam. Keduanya lalu memiliki seorang putra sebelum akhirnya resmi bercerai akhir Desember 2019. Sejak bercerai, kehidupan Melia sendiri jauh dari sorotan publik. Meski begitu, ibu satu anak ini masih aktif di media sosial. "Kita doakan yang terbaik ya untuk Ustadz Abdul Somad,"